Mantoro, selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Lumajang. Saat ini, mulai hari ini dan besok, kami akan menilai kinerja kepala sekolah. Siap. Oke, baik dari unsur kinerjanya Pak Ismantoro, kemudian dari unsur peserta didik, orang tua, kemudian dari rekan sejawat dan dunia usaha. Oke, siap. Kemudian dari beberapa instrumen yang kinerja terkait dengan manajerial Pak Is, menurut Pak Is kira-kira nanti kami coba cek juga untuk dokumen RKJM memiliki masa minimal 4 tahun. Iya betul, RKJM-nya 4 tahun. Kemudian untuk di RKJM menurut Pak Es sudah ada rumusan visi. Betul, jadi RKJM itu merupakan beda dan rumusan visi dan misi untuk SMP Negeri 1 Lumajang. Nanti setelah ini menyusul saya, Pak Es, nanti saya akan cek dokumennya. Untuk dokumennya diletakkan di mana, Pak Es? Kita punya ruangan khusus yaitu untuk 8 standar kita ruangan untuk monitor. Monggo dipersilakan nanti Pak Fadil bisa tidak sana untuk melihat kondisi. Jadi Bu Bapak, nanti monggo kami mohon bantuannya untuk mengisi absen. Kemudian saya akan membagikan instrumen, monggo Ibu Bapak isi dan mohon dinilai sesuai dengan apa yang Ibu Bapak rasakan. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur apapun. Jadi mohon untuk mengisinya. Ini untuk instrumennya, monggo dengan Bapak Sinten. Nama Bapak Sunaryo. Orang tua kita kan orang disini, tua ya, dari Givani Aljafi Nugrahwanto kelas 9H. Kemudian Pak Jalan, saya nama Nur Aini, wali murid dari Mahira Hayuna Putri Siswanto kelas 8A. Oke, monggo itu Bapak bisa diisi. Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Muhammad Ismantoro.
Jadi salah satu instrumennya adalah dari penilaian peserta didik. Oleh karena itu kalian dimohon bantuan berkumpul di sini untuk memberikan penilaian terhadap kepala sekolah kami. Pedoman penilaiannya yang pertama, silakan dibaca, nanti ada instrumennya, dibaca dengan cermat. Kalau sesuai dengan pendapat kalian, ya, ini ada tiga nilai, ada nilai 0, ada nilai 1, ada nilai 2. Seandainya pernyataan itu sangat sesuai, silakan dipilih angka 2. Jika kurang sesuai, silakan dipilih angka 1. Jika tidak sesuai, dipilih angka 0. Cara menjawabnya cukup dicetak saja. Misalnya nanti penilaian pertama berarti menilai di sini 1. Penilaian kedua 3, 9, 10. Ya. Ada yang ditanyakan? Oh, ada. Ya.